Oke teman-teman, jadi ini adalah cara penarikan kabelnya ya, dikarenakan sempit plafonnya, jadi diakalin seperti ini, pakai pipa. Telepon Izan. Wah, Jangan lupa di like, subscribe. Mas, kenapa dimasuki, Mas? Jadi teman-teman, narik kabelnya di sini. Jadi masuk dulu. Karena plafonnya udah jadi, di atasnya sempit nih. Jadi terpaksa pasangnya seperti ini. Gampang ya. Ini terserah sih ya masang saya mau. Tonton aja. Jadi ini adalah proses pemasangan bracket teman-teman. Nah, ini rangka daripada tel. Mantap. Master Mas Hari. Bila teman-teman membutuhkan tukang listrik, nanti bisa baca di kolom deskripsi, nanti saya taruh nomor handphonenya supaya Anda bisa menghubungi. Jangan jauh-jauh ya teman-teman, khusus daerah mana aja om yang bisa diterima, mana aja katanya, penting jangan Malaysia aja, kejauhan. Nah, jadi teman. Jangan lupa kabelnya dikelotok teman-teman. Yoi, tetap. Bos. Lagi diukur supaya lempeng teman-teman. Kalau teman-teman punya solusi di komen. Pemasangan bracket. Waduh, tahan. Yeah.
rumah lagi. Rumah lagi. Tanggalnya tidur.